Yo, selamat datang di video gua. Kali ini gua mau buka puasa bersama sama keluarga Indonesia di Bremen. Sebenarnya lokasinya di samping rumah gua karena kebetulan rumah gua sampingan sama musola Indonesia, musola orang Indonesia di Bremen. Dan kalau mau misalkan mau buka puasa biasanya seminggu sekali di sana, hari Sabtu atau hari Jumat. Terus juga sholat Id juga di sana, mau Idul Fitri atau Idul Adha juga di sekitaran sini. Jadi alhamdulillah gue nggak terlalu jauh kalau mau mau ngapa-ngapain. Maksudnya kalau mau sholat, mau ikut sholat Id atau buka buka puasa atau pengajian pun gue jadi nggak terlalu jauh gitu lah. Ya udah liatin aja lah video gue yang ini. Gimana? Ya udah yuk. Udah telat sebenarnya. Kan rumah gua nih. Aku mau sholat. Belok. Istiqomahnya ini yang sulit sebetulnya. Karena yang menyebabkan karomah itu istiqomahnya, bukan soal kita melakukan semua hal tadi gitu. Itu kita bisa gitu. Tetapi apakah pertanyaannya kita istiqomah tidak melakukan itu? Nah, kalau kita bisa istiqomah ya. Misalnya kalau kita sholat malam terus gitu ya. Apapun kondisinya gitu ya. Kalau kita rajin puasa Senin Kamis terus gitu. Nah itu insya Allah nanti Allah akan memberikan karomah. Karomah itu hanya diberikan kepada wali-wali Allah. Ya mohon maaf. Ya udah deh, gitu. Enaknya punya rumah ini. Ya untungnya rumah gue deket masjidnya gitu, jadi kayak setiap minggu gue pasti buka puasa bareng sama keluarga Indonesia yang ada di Bremen. Ya lumayan lah ngobatin rasa rindu tentang makanan-makanan Indonesia gitu. Karena biasanya, bukan biasanya sih, pasti makanan yang ada di sana ya makanan Indo, kayak tadi misalkan soto gitu, atau enggak makanan apa lagi ya, ya kebanyakan makanan Indo lah. Jadi kayak itu saatnya mengobati rasa rindu kita terhadap makanan-makanan Indonesia. Ya itu juga sekaligus mungkin memberi informasi bahwa ya di perantauan juga banyak orang-orang Indonesia gitu. Di Jerman pun banyak keluarga-keluarga Indonesia. Jadi kita nggak benar-benar sendiri sebenarnya gitu loh. Maksudnya komunitas itu banyak gitu. Kayak misalkan di Jerman tuh ada perkumpulan pelajar, ada KMIB, terus
KMIB itu ya keluarga Muslim Indonesia Bremen dan lain-lainnya lah, banyak lah pokoknya. Jadi nggak usah takut untuk merantau lah. Gitu aja kali ya dari gue. Ini video nggak terlalu lama sih, mudah-mudahan. Terakhir, selamat menjalankan ibadah puasa. Terus jangan lupa makan buah-buahan.